Selamat datang kembali di Calon Magister Channel. Kisah anggota Kopassus kemandangan azan di puncak Mount Everest. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi para pendaki, bisa mendaki Gunung Everest menjadi tantangan tersendiri. Bagi sebagian pendaki yang berhasil mendaki Gunung Everest, tentu memiliki kisah menarik yang tak akan bisa terlupakan. Ada juga cerita operasi non-militer Komando Pasukan Khusus atau Kopassus saat mendaki puncak tertinggi dunia, Gunung Everest. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1997, tim nasional ekspedisi Everest berjumlah 43 orang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, Rakata, dan Mapala UI. Setelah ekspedisi besar, tersisa 16 orang yang kemudian dibagi menjadi dua tim. 6 orang dari sebelah utara melalui Tibet dan 10 orang dari sebelah selatan melalui Nepal. 3 orang anggota Kopassus yang berhasil menaklukkan Everest pada 1997 yaitu Pratu Asmujiono, Sersan Misrin, dan Letu Iwan Setiawan. Pratu Asmujiono sudah melewati zona kematian. Saat 4 jam menjelang pencapaian puncak Mount Everest, seluruh rakyat Indonesia mendoakannya. Akhirnya, sang prajurit mencapai puncaknya. Asmujiono menjadi orang Indonesia, Asia Tenggara, dan Islam pertama yang mencapai puncak tertinggi di dunia, Mount Everest. Saat sampai di puncak, hanya satu keinginannya, bukan meneriakkan kecintaannya terhadap Indonesia, melainkan mengumandangkan azan dan bertakbir. Asmujiono berani membuka masker oksigennya, hingga mengakibatkan seperempat otaknya membeku. Dia juga mengalami sinus akut sepulang melakukan pendakian. Dari hasil pemeriksaan medis, seluruh dokter di dunia terheran. Pratu Asmujiono masih hidup dan sehat. Jika orang lain mungkin sudah tewas karena pembekuan otak, Dr. Akbar mengatakan, Asmujiono diselamatkan oleh Allah karena keberaniannya mengumandangkan takbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di puncak negeri para dewa tanpa dia menghiraukan keselamatan jiwanya. Nah, demikian adalah kisah prajurit Kopassus yang berhasil mengumandangkan azan di puncak Mount Everest. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next video.